TV LED LG Smart TV, gambarnya terbalik ya. Biasanya ini terjadi setelah melakukan penggantian panel atau penggantian mainboard ya. Dan kebetulan ini setelah melakukan penggantian panel, gambarnya terbalik. Oke, untuk membuka service mode TV ini, kita harus gunakan sebuah remote master ya. Di sini saya gunakan remote master untuk membuka service modenya. Oke, langsung saja kita tekan tombol huruf F ya. Kita tekan tombol F. Oke, setelah muncul seperti ini, kita masukkan kode menggunakan remote bawaan. 0 4 1 3. Oke, setelah muncul tool option seperti ini, kita arahkan ke bawah ke tool nomor 5 ya. Kita geser ke bawah ke tool nomor 5, kita tekan OK. Oke, di sini ada mirror mode posisi off. Kita geser ke bawah ke mirror mode, dan ini kita rubah menjadi on ya. Kita geser ke kanan. Oke, sudah on. Kemudian kita exit dan matikan. Oke, kita hidupkan kembali. Oke, untuk logo LG sini udah normal ya, nggak terbalik. Oke, gambarnya sudah normal ya. Jadi untuk membuka service mode TV ini, kita harus menggunakan sebuah remote master ya untuk membuka service modenya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.